kami di Konawe juga turut dihadiri oleh salah satu pejabat eselon 1 Kementerian Pertanian, Kepala Badan Karantina Pusat Kementerian Pertanian Indonesia, Pak Bambang, dan alhamdulillah juga dihadiri oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan daerah Konawe. Kegiatan ini sengaja saya lakukan bagaimana terus mengembangkan potensi para pemuda tani milenial di setiap daerah agar semangat terus ya, berkontribusi ke pemerintah melalui sektor pertanian dan berkeinginan agar seluruh masyarakat khususnya para pemuda bisa ikut andil dan berperan di sektor pertanian yang merupakan bagi kegiatan Rokso pada pertemuan ke Sulawesi Tenggara menghadirkan kurang lebih 10 kabupaten kota dan 10 kabupaten dan Konawe, Kepulauan Selatan, Kepulauan Utara, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, bersow di 4 wilayah provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Pulau Bali. Alhamdulillah di ketiga ini di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kabupaten Konawe, tadi siang kami telah melaksanakan bersow dan sosialisasi mengenai pengembangan atau pengembangan pemuda tani dalam sesuai dengan program. Hari ini dihadiri oleh pejabat eselon 1 Kementerian Pertanian dalam hal ini Insinyur Bambang. Beliau andil dalam kegiatan bahwa KTP Kedai ini salah satu lembaga langsung yang menjadi mitra Kementerian Pertanian. Jadi insya Allah ke depan kita akan terus berkolaborasi ke seluruh direktorat Kementerian Pertanian, mungkin salah satunya Badan Karantina Pertanian. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.